Pemain tengah Sri Pahang, Lee Andrew Tak atau dikenali sebagai Lee Tak, hari ini mengumumkan beliau merupakan warga negara Malaysia yang sah selepas menerima kad pengenalan MyCard di Jabatan Pendaftaran Negara. Tahun 2022 menjadi tahun ke-6 Lee Tak tinggal di Malaysia dan tempoh ini sudah cukup untuk beliau memohon untuk menjadi pemain naturalisasi seperti 3 pemain sebelumnya iaitu Mohamado Sumareh, Guillaume De Paula dan Liridon Krasniqi. Proses naturalisasinya turut dibantu oleh pengurusan Sri Pahang dan mendapat perkenan daripada pemilik kelab YAM Tengku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Hari ini saya mengumumkan secara rasmi, saya adalah warga negara Malaysia, saya benar-benar bersyukur menjadi warga negara Malaysia, ia adalah proses yang sukar dan pelbagai pengorbanan telah dibuat untuk sampai ke tahap ini tetapi ini adalah peluang yang tidak dapat saya lepaskan. Saya ingin memberikan penghormatan dan penghargaan kepada pemilik Sri Pahang, Yang Amat Mulia Tengku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Bilah, Pengerusi Kelab Raja Datuk Shaharudin Shah Raja Jalil Shah SPFC CEO, Datuk Muhammad Sufian Awang, Ahli Lembaga Pengarah Sri Pahang FC dan semua peminat Tok Gajah yang telah menyokong proses ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rakan-rakan rapat, tulisnya di laman Instagram. Selain Lee Tak, seorang lagi pemain dari Argentina, Sergio Aguirre, turut melalui proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Malaysia. Sebelum ini, Sri Pahang cuba untuk mendaftarkan 2 pemain ini sebagai pemain tempatan pada jendela perpindahan kedua, namun usaha mereka tidak berjaya. Difahamkan, Sri Pahang kini sedang menanti keputusan rayuan daripada Malaysia Football League MFL dan kelibat 2 pemain tersebut dijangka dapat disaksikan dalam saingan Piala Malaysia atau Liga Super musim depan. Perkara tersebut melibatkan peraturan yang termaktub dalam artikel 3.4.9 Manual Liga Malaysia iaitu peraturan dan syarat status pemain pemerolehan kewarganegaraan Malaysia. Di bawah artikel itu, mana-mana pemain memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara naturalisasi seperti dikuatkuasakan kerajaan dan ingin didaftarkan sebagai pemain tempatan, perlu membuktikan taraf kewarganegaraan pemain melebihi dari 5 tahun sebelum tarikh perlawanan pertama musim baharu. Lee Tak berusia 34 tahun dan Aguirre berusia 27 tahun telah membuat penampilan dalam kancah Liga Malaysia sejak musim 2017.